Coklat bisa menjadi salah satu suguhan atau jajanan di saat Lebaran. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ada rumah produksi coklat yang menjual coklat dengan karakter kartun. Coklat kartun ini bisa menjadi pilihan jajanan Lebaran yang akan diburu anak-anak yang berkunjung. Murianews.com menyambangi salah satu rumah produksi pembuat coklat. Lokasinya di RT 01, RW 01, Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Owner Nuri Choco, Nur Laila Safitri mengatakan, ada 24 coklat kartun yang dibuatnya. Karakternya diantaranya Hello Kitty, Frozen, buah-buahan, karakter muslim, ketupat, masjid, beduk, dan lainnya. Di rumah produksinya, dia membuat coklat karakter kartu dan coklat tempe. Coklat karakter kartun sejauh ini paling diminati. Harganya Rp50.000 toples ukuran 250 gram.